apakah ada kewajiban seorang tua kepada anaknya? Jelas ada, kata Umar bin Khattab. Saya ingin tahu, hai Umar, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Lalu Umar pun menjawab, yang pertama, kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah ayyan taqiya ummah, bahwa seorang ayah wajib mencari, memilihkan seorang ibu yang nanti akan mendidik anak-anaknya. Yang kedua, wa yuhassinu ismuhu, seorang ayah harus memberikan nama terbaik kepada anaknya. Dan yang ketiga, wa yuallimuhumul kitab, seorang ayah mesti prioritas utama mendidik anaknya lewat petunjuk Al-Quran. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Lewat mimbar yang mulia ini, Al-Faqir berwasiat kepada kita semua umumnya, wabil khusus kepada Al-Faqir pribadi, agar kita senantiasa dan terus menerus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena itulah makna takwa yang sesungguhnya di dalam Islam. Dan hanya dengan takwa pula kita insyaallah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini di rumah Allah ini, Allah golongkan termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah solat Jumat yang insyaAllah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita di siang hari yang mulia ini, Al-Faqir ingin menyampaikan satu buah kisah yang disampaikan oleh seorang ulama besar di masanya yang bernama Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, dan mengambil sebuah kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, seorang ayah yang membawa dan menyeret anaknya yang remaja ke hadapan Umar bin Khattab karena ingin mendapatkan nasihat dari seorang Umar. Ketika seorang ayah ini sampai di hadapan Umar, lalu dia pun berkata sembari mengadu, ya Umar, ya Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya ini karena dia adalah anak yang durhaka, tidak pernah sholat, selalu melawan kepada kedua orang tuanya, tidak pernah kemudian dia sebagai anak menjadikan kita orang tua melihatnya dalam keadaan senang. Lalu Umar pun menghadapkan wajahnya kepada anak tersebut, apakah betul yang disampaikan oleh ayahmu hai anak muda? Lalu anak muda itu pun menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak tahu bahwa di dalam Islam durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar? Tahu ya Umar. Lalu kenapa anda lakukan? Sebelum saya jawab, saya ingin bertanya kepadamu hai Amirul Mukminin, silakan, apakah ada kewajiban seorang tua kepada anaknya? Jelas ada, kata Umar bin Khattab. Saya ingin tahu hai Umar, apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Lalu Umar pun menjawab, yang pertama, kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah ayyan taqiya ummah, bahwa seorang ayah wajib mencari, memilihkan seorang ibu yang nanti akan mendidik anak-anaknya. Yang kedua, wa yuhassinu ismuhu, seorang ayah harus memberikan nama terbaik kepada anaknya. Dan yang ketiga, wa yuallimuhumul kitab, seorang ayah mesti prioritas utama mendidik anaknya lewat petunjuk Al-Quran. Lalu ketika anak ini mendengar fatwa-fatwa dari Umar bin Khattab, dia pun menimpali, wahai Umar, apa yang anda sampaikan ketiga pokok tersebut, tiga-tiganya ayahku tidak memberikan kepadaku. Aku diberikan seorang ibu yang beragama Majusi, aku diberikan nama Ju'al yang berarti kelelawar, dan aku tidak pernah diajarkan tentang Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab mendengarkan klarifikasi sang anak, lalu berbalik arah wajah Umar
sembari marah kepada sang ayah. Apakah benar apa yang disampaikan oleh anakmu? Betul wahai Umar. Lalu Umar pun berkata, "Jita tashku ibnu uququ ibnak?" Kamu bagaimana ini? Kamu datang mengadukan persoalan anakmu yang durhaka. Wa qad aqqaqta qabalu ayyu aqqiqa? Tetapi engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu. Wa asata ilaihi qabala ayyu syailaika? Dan engkau sudah jahat kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu. Maka ucapan Umar ini dirangkum, disimpulkan oleh para ulama, di dalam Islam bukan hanya anak yang durhaka yang ada, tetapi di dalam Islam orang tua, khususnya seorang ayah, juga ada yang durhaka kepada anaknya. Hadirin jamaah solat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita simak. Ayyan takiya ummah, harus memilihkan seorang istri yang istri kita ini nanti bakal menjadi ibu dari anak-anak kita. Maka istri yang kita pilih harus istri yang memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, sehingga ketika nanti lahir dari rahimnya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang sempurna. Seorang istri adalah al-um madrasatul ula, bahwa ibu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Sebelum kita pilihkan sekolah, kemanapun kita sekolahkan, ternyata anak dalam Islam yang pertama sekali justru mendapatkan pendidikan mesti di rumah dulu. Maka istri yang tidak mampu mendidik anaknya, terutama mengenalkan anak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tumpuan, menjadikan Allah satu-satunya yang ditakuti, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, istri gagal mendidik ini kepada anak, maka akan berimbas kepada kedua orang tuanya nanti, fit dunia wal akhirah. Yang kedua, wa yuhassinu ismuhu, adalah memilihkan nama. Ternyata nama di dalam Islam bukan urusan yang sederhana, tetapi nama di dalam Islam adalah urusan yang penting. Karena lewat nama anak mendapatkan doa-doa dari panggilan-panggilan dari seluruh umat manusia. Terbayang oleh kita, seorang anak yang berumur 30-40 tahun, ketika kita berikan nama yang baik, maka sepanjang itu dia akan mendapatkan doa dari seluruh umat manusia. Maka nama tidak hal yang sepele dalam Islam, mesti kita pilihkan nama yang terbaik. Bahkan Dr. Nasi Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad mengutip salah satu riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa nanti di hari kiamat Nabi kita bersabda kepada kita, innama yaumal qiyamati tud'auna bi asma'ikum wa bi asma'abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi bersabda kepada kita bahwa nanti di hari kiamat kita semua akan dipanggil Allah sesuai dengan nama-nama kita. Terbayang oleh kita, di saat huru-hara yang begitu dahsyat, di saat penantian yang begitu dahsyat, tapi ada yang dipanggil dengan Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, betapa mereka bahagianya. Dengan panggilan itu ada harapan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, hari ini yang kita berikan anak nama-namanya yang tidak mengandung doa, apalagi mengandung kemudian kemurkaan Allah, bisa kita bayangkan juga nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Nabi, para sahabat yang mulia, banyak selalu tradisi mengganti nama. Salah satu yang bisa kita kutip, di mana seorang ibu melapor kepada Abu Bakar yang bernama Al-Aisyah, kedengaran cakap, tetapi artinya Al-Aisyah adalah pelaku maksiat. Ganti saja menjadi Al-Muti', Utullah, seperti setan, diganti menjadi Abdullah. Maka oleh karena itu nama ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kalau misalnya hari ini sudah terlanjur kita berikan anak nama yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka kita bisa mengundang handai tolan tetangga kiri kanan, berikan sedekah sambil ganti namanya dengan nama-nama yang terbaik. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, ayah yang tidak pernah punya peduli terhadap anaknya, bagaimana anak itu agar bisa membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, tahu tentang Al-Quran, sehingga pada dewasanya nanti dia akan bersikap sesuai Al-Quran, dia akan bertindak sesuai Al-Quran, dia akan berkata sesuai dengan Al-Quran, dia akan bergaul sesuai dengan Al-Quran, dia akan berbakti sesuai dengan Al-Quran. Orang tua gagal mendidik anak terhadap Al-Quran, bahkan tidak peduli, maka ini juga menjadikan ayah tersebut menjadi ayah yang durhaka. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan
seorang ayah yang durhaka kepada anaknya sebenarnya bukan hanya persoalan di dunia saja, tetapi persoalan ini nanti yang paling mengerikan adalah sampai hingga yaumil kiamah. Bagaimana nanti banyak di antara orang tua, banyak di antara suami istri sudah tinggal melangkah kaki menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat itu mereka menggugat, orang-orang datang menggugat kita ketika kita ingin melangkahkan kaki ke masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun berkata, "Ya Rab, jangan engkau masukkan dulu orang itu ke dalam surga." Lalu Allah pun bertanya, "Ada apa dengan engkau?" "Orang itu adalah ayah saya, Rab." Lalu ketika anak itu dilihat orang ayah, seorang ayah, ayah pun bertanya kepada anak, "Kenapa engkau gugat saya, wahai anakku, hari ini? Bukankah dulu saya sudah memberikan kewajiban saya? Aku telah memberikan makanan yang enak-enak, telah memberikan baju yang bagus-bagus, telah memilihkan sekolah yang mahal-mahal. Aku mengkursuskan bahasa Inggris, kimia, dan seterusnya. Lalu apalagi yang kau tuntut dariku?" kata sang ayah. "Betul, wahai ayah. Apa yang kau sebutkan tidak saya pungkiri. Badan saya sampai gemuk, baju saya bagus-bagus, saya punya handphone, berikut WiFi-nya engkau berikan, wahai ayah. Tapi satu hal yang engkau lupa dulu, apa itu? Engkau tidak pernah peduli terhadap pendidikanku, tidak pernah engkau ajari aku tentang Al-Quran, tidak pernah engkau ajari aku tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun berbuat maksiat, ketika aku dewasa pun tidak kenal dengan Allah, aku selalu melakukan kejahatan. Maka aku tidak rela hari ini, aku menuntut di hadapan Allah, engkau pun harus masuk neraka." Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah yang menggugat kita orang lain itu hal yang biasa-biasa saja, tetapi yang menggugat kita darah daging kita, anak yang kita cintai, anak yang kita besarkan, anak yang kita berpeluh keringat memenuhi kebutuhannya, maka oleh karena itu hadirin, ini nasihat yang sangat mahal. Jangan sampai kita berikan segalanya kepada anak, tapi kita lupa memperkenalkan anak akan Allah. Jangan sampai kita kursuskan dengan berbagai macam pelajaran, tapi tidak pernah kita peduli terhadap anak, apakah dia sudah bisa baca Al-Quran, mengerti Al-Quran. Karena nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari ini banyak orang tua yang soleh, yang solehah, tidak tahu menau, tapi kemudian dia berurusan dengan polisi. Gara-gara apa? Bukan gara-gara perbuatannya, tapi gara-gara anaknya. Maka itibar hari ini diberikan kepada kita di dunia ini saja, kalau kita abai terhadap pendidikan anak, kita akan bertanggung jawab hadirin, apalagi nanti di hari kiamat, di hari yang begitu dahsyat, di hari yang tidak ada lagi tempat kita bertaubat. Maka hari ini dengan nasihat ini, mari kita koreksi kembali. Keluar dari masjid ini kita pastikan, kita ajak anak istri kita berbicara, lihat kiri kanan apa yang salah, masih adakah kemudian kewajiban-kewajiban kita, termasuk tentang iman. Pendidikan iman ini adalah hal yang paling pokok, karena dengan iman mengenal Allah, dengan iman mengenal Rasulullah, dengan iman senang puas diatur oleh Al-Quranul Karim. Oleh karena itu khutbah yang singkat ini, Al-Faqir berharap kepada kita semua, terutama kepada diri Al-Faqir, agar kita menjadikan prioritas utama pendidikan iman, Islam, akhlak, adab daripada anak kita, baru kemudian berdiri di atasnya pendidikan-pendidikan yang lain. InsyaAllah dengan seperti ini, nanti di hari kiamat bukan hanya saling menggugat, tapi justru kita diizinkan Allah bersama kembali lagi, satu keluarga lagi berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.